Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa Lesti Andriani atau Lesti Kejora atau yang lebih akrab kita kenal dengan sebutan panggilan Dede Lesti ini pernah menjalin hubungan dengan salah satu jebolan dangdut The Academy, yaitu Rizky The Academy. Mereka terlibat cinta lokasi sampai pada akhirnya putus. Mereka menjalani hubungan sekitar 4 tahun lebih disebabkan oleh ketidaksamaan pendapat dan tidak sejalan lagi hingga mereka berdua mengambil jalan terbaik, yaitu putus. Waktu terus berlalu hingga musim Liga Dangdut Indonesia dimulai kembali. Lesti dipercaya menjadi salah satu juri dalam ajang pencarian bakat tersebut. Dan tibalah waktunya Lesti menjuriin salah satu peserta berbakat nan tampan dari Provinsi Riau yang bernama Hari Putra. Dari sinilah awal mula perkenalan Dede Lesti dan mengagumi sosok Hari tersebut dengan kata-kata pujian yang membuat para penonton baper berat. Tak sampai di situ saja, hubungan mereka terus berlanjut sampai saat ini hingga mereka diisukan sudah memiliki hubungan yang begitu spesial. Dibuktikan dengan beberapa cuplikan video yang beredar saat ini. Namun pada video kali ini kita akan sharing dan saling berbagi informasi, yaitu mengenai gaya hidup antara Rizky sebagai mantan Dede dengan Hari Jambi sebagai calon terkuat yang akan menjadi imam Dede ke depan nanti. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, serta tekan tombol loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini. Dan inilah perbandingan gaya hidup antara Rizky The Academy sebagai mantan Dede Lesti dengan Hari Jambi yang sedang dekat dengan Dede sekarang ini. Pada nomor yang pertama, Hari Jambi merupakan peserta Liga Dangdut Indonesia tahun 2020 yang berasal dari Provinsi Jambi. Sama seperti Hari, Rizky The Academy juga mengawali karirnya melalui ajang pencarian bakat penyanyi dangdut Indonesia. Yang kedua, Hari Jambi nampaknya menyukai suasana asri pegunungan untuk melepas penat di waktu luang. Sedangkan Rizky bermain di pinggir pantai jadi pilihan Rizky dengan sahabatnya. Yang ketiga, demi menjaga penampilannya agar tetap prima, Hari rutin olahraga. Salah satu olahraga favoritnya Hari adalah berenang. Sedangkan Rizky DA mempunyai selera yang berbeda dengan Hari dalam hal olahraga. Peraih AMI Award ini lebih menyukai olahraga pembentukan otot. Yang keempat, Hari adalah sosok yang taat agama. Hal itu terbukti dalam beberapa unggahan video dan juga postingan di media sosial yang memperlihatkan kesibukan Hari dalam kegiatan keagamaan. Tak kalah dengan Hari, Rizky juga sama sedemikian. Rizky DA juga tak ketinggalan dalam urusan keagamaan. Yang kelima,
Hari dan Lesti kerap berbagi momen manis bersama saat sedang berada di atas panggung. Sedangkan Rizky Dea juga sedemikian rupa sebelum hubungannya kandas dengan Lesti Kejora. Itulah cuplikan video singkat mengenai perbandingan gaya hidup antara Rizky The Academy dengan Hari Jambi. Itu saja informasinya, jangan lupa untuk terus mendukung Hari Jambi agar menjadi juara. Jika ada kesalahan saya minta maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.